Ratusan peserta off-roader berlomba menaklukkan jalur terjal di wilayah Gunung Arjuna di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Para peserta beradu ketangkasan dan kecepatan di jalur ekstrim sekaligus menguji adrenalin. Para peserta dan kendaraan off-roader diberangkatkan dari Desa Pucang Sari, Kecamatan Purwodadi, untuk menaklukkan jalur ekstrim di kawasan Gunung Arjuna, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terdapat dua trek khusus yang bisa digunakan para peserta Pasuruan Adventure Off-Road pada seri ketiga ini, yaitu jalur fun untuk kelas peserta amatir dan pemula, serta jalur ekstrim untuk peserta kelas profesional. Berbagai jenis kendaraan dengan penggerak ganda mengikuti lomba yang menempuh jalur ekstrim ini dengan topografinya yang berlumpur juga berbatu. Banyak pula dari peserta off-roader ini yang tak mampu menaklukkan medan yang cukup ekstrim, sehingga perlu ditarik dengan mobil panitia. Sejumlah tanjakan ekstrim hampir 75 derajat harus ditaklukkan para peserta lomba off-road. Namun selain jalur yang cukup menantang, para peserta juga dapat menikmati keindahan panorama alam dan hawa sejuk di lereng Gunung Arjuna. Luar biasa, sangat menantang, menggugah adrenalin kita, sehingga banyak tantangan-tantangan yang harus kita taklukkan dengan berbagai jalur yang begitu ekstrim, dan ini merupakan suatu seni tersendiri bagi off-roader. PAUD 2019 karena pandemi, dari PAUD series ketiga ini baru sekarang bisa menyelenggarakan. Alhamdulillah pesertanya banyak, lebih banyak dari PAUD 1 dan 2. Sejumlah 422 peserta dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mengikuti event tahunan ini. Selain beradu keterampilan para peserta off-road, acara ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan sejumlah lokasi wisata di kawasan Kabupaten Pasuruan yang belum dikenal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.